Suasana di ruang aula Polsek Pancoran Mas Depok, Jumat 9 November, terasa berbeda dari hari-hari biasa. Sore itu, polisi menikahkan seorang tahanan kasus narkoba, Deni Ashari, 24 tahun, dengan kekasihnya Siti Mulyana, 17 tahun. Ijab kabul dipimpin oleh Dr. Andes Sayadi, penghulu dari Kantor Urusan Agama Depok, dengan wali orang tua masing-masing, sedangkan bertindak sebagai saksi adalah Bribka Adi, Kepala Rutan Polsek Pancoran Mas. Deni sempat mengulang ijab kabul lantaran ia gugup. Suasana haru mewarnai acara pernikahan Deni dan Siti yang digelar secara sederhana tersebut. Kedua mempelai tak kuasa menahan haru usai dinyatakan sah sebagai suami istri. Siti mengaku ia tetap akan mencintai Deni meskipun berstatus sebagai tahanan. Ia berjanji akan setia menanti suaminya keluar dari tahanan. Kapolsek Pancoran Mas Kompol Agus Salim mengatakan, Deni ditangkap pada Kamis 25 Oktober karena memiliki sepaket ganja. Sedangkan soal tahanan yang menikah di kantor polisi, menurut Agus Salim hal itu dilakukan atas permintaan keluarga kedua belah pihak. Dari Depok, Angga Palevi, Poskota TV melaporkan.